Tunggu 12 ada Royan, nomor punggung 10 ada Collis, nomor punggung 5 ada Garvinho, nomor punggung 14 ada Gacok, nomor punggung 20 ada Van Nistelrooy, luar biasa. Dan terakhir nomor punggung 302 ada Jan Oblak. Kita langsung pada pertandingan kali ini, umpan kepada Collis kali ini, Collis otak-atik bola, Collis ke belakang ada Danny Bobesa, kali ini langsung di situ ada Robby maksudnya jebret, ya itu Robby. Gimana sih tendangan masuk? Masih bisa diantisipasi dengan lagi berkali ini siapa yang di sana ada bintang ngejar, ada bait, ya ampun, ternyata ya iya. Keras. Baik, kali ini Jenny kembali, ya, maksudnya Collis, namun sayang kontrol bola yang kurang kiamik dari Collis, dan kali ini bola keluar akan diambil oleh Arka. Kayaknya Arka belakang di situ ada Alip, maksudnya diblok baik dengan Kandu. Kali ini menghasilkan sepak bola yang akan dieksekusi langsung oleh Arka. Langsung masuknya baik, ya ampun, dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Luar biasa, pemain yang didatangkan langsung dari Papua Niji ini, siapakah dia kalau bukan Wahid? Dan sekolah sementara mundur, jadi 1-0 jadi akhirnya kali ini Dani. Baik, kali ini Robby otak-atik bola Robby, maksudnya melewati Alek, namun sayang di situ ada ya masih baik, bagus kali ini kali Arka maksudnya pada bintang kejaran, namun sayang dibuat antisipasi oleh Pandu. Pemirsa, kali ini baik otak-atik bola baik, maksudnya kepada siapa tidak begitu jelas, dan dibuat langsung oleh Pandu Mira. Dan ya ampun, kali Pandu di dalam Robby, bagus sekali, ada Collis. Iya. Langsung ke depan, siapa yang rujuk maksudnya bintang kali ini Jenny berada dengan Jenny kepada Pandu kepada Robby otak-atik bola, Robby kali ini mencari teman yang dengan dituju, kali kepada Jenny kembali, kali ini Jenny otak-atik bola maksudnya melewati Arka. Apa yang terjadi pemirsa? Ternyata luar biasa Arka yang satu ini, dan bola diambil oleh Jenny kembali, Jenny umpan ke belakang, di situ ada Pandu dan Robby kali ini menggiring bola, kali ini masuknya, namun sayang di situ ada Baik bisa mengantisipasi bola yang bagus dari ke belakang kepada Danny kembali. Kali ini Danny maksudnya pada siapa? Di situ ada Robby ke belakang lagi ada Danny iya maksudnya pada Robby Van Persie. Kali ini kembali di situ Collis, yang terjadi Collis. Luar biasa pemain yang satu ini didatangkan langsung siapa? Di mana negara kalau bukan Nigeria, yaitu Collis, dengan selebrasinya yang pastinya dipelajari di rumah atau enggak nonton YouTube waktu itu tadi. Kali berhasil kembali kepada juara Alip kepada Arka kembali. Arka masih otak di bola umpan, maksudnya kepada sektor kiri, di situ ada Jeffrey. Masih ada Pandu di situ. Iya, Robby Van Persie. Masih di situ ada. Ya, baik diri. Bahaya pemirsa, ternyata si Baik ini pemain yang sangat cepat. Pemain yang sangat cepat larinya. Dilanggar langsung, dan apa dari pemirsa? Apa yang dari pemirsa? Kita lanjutkan. Sepertinya Baik akan mengambil bola. Iya. Cepet dia maksudnya rekannya, namun sayang masih kurang begitu cemik umpan yang diberikan. Kali ini Robby umpan di situ ada Collis, kali ini Collis. Umpan di sini ada kembali ya Danny, maksud saya dari Danny di situ kembali kepada Robby, kali Robby umpan kepada Collis kali ini, ya kali ini Collis di situ ada Pandu maksudnya pada Danny, namun sayang pemirsa umpan yang diberikan sangat menyakitkan perasaan di hati ini. Baik, kali ini kiper dari Jomblo FC umpan kepada siapa maksudnya, di situ ada ya nomor 96, siapakah dia kalau bukan Brian Dimasif. Kali ini umpan sudah ada Collis umpan kepada Danny kepada Collis kembali, otak atik skill sangat bagus dari Collis ini, namun sayang bola keluar. Umpan dari sana Pandu iya bola keluar kembali dan akan diambil langsung oleh Alip.
yang masuknya kepada Brian rasanya mumpah menyedihkan sangat menyakitkan perasaan di hati. Nah di situ ada Denny. Denny mengirim bola. Denny, iya. Umpan kepada siapakah masuknya? Di sini ada Robby. Ada Robby Farnasi. Kali ke samping sini ada Kolis kembali. Di sini ada Pandu. Ada Kolis kembali. Oh tapi iya. Ternyata si Alif sangat ngefan pada Kolis sehingga dia menarik jersinya si Kolis dan diganjar langsung oleh wasit dan mendapatkan kartu kuning. Pemirsa, baik kita lanjut. Siapa yang akan menyebut? Ternyata ada Robby Van Persie. Pemainnya didatangkan langsung dari pelajar ini sangat melekit ya di negaranya. Kali ini Robby Van Persie. Cepat! Ya ampun! Lagi-lagi pemain yang satu ini, pemain yang didatangkan langsung dari Nigeria. Siapakah dia kalau bukan Kolis? Boleh tepuk tangan dong ke Kolis. Baik, kita lanjut. Dan sekarang dari 2-1 diunggulin oleh Super FM. Dan kali ini masih ada Robby. Robby kembali mengirim bola. Robby! Ya ampun, masih melebar dari tanggal dan menghasilkan apa yang terjadi pemirsa. Ternyata sepak pojok. Kurang jauh. Baik, kembali juga Robby. Robby ke belakang di juara Denny. Dari sektor kiri maksudnya pada Kolis. Dan hanya Brian. Ya ampun Brian. Masih terblok oleh kiper yang bagus ini. Mama pemuda keiman dari juga Ensan. Dan kali ini, iya. Kembali lagi kepada Kolis. Umpan kepada Denny. Denny otak di bola. Apa yang dilakukan? Umpan lagi ke Kolis. Kolis umpan lagi ke sektor kiri ada Robby pemirsa. Pemain yang satu ini sangat melegenda di negara. Siapa dia kalau bukan Robby Van Persie? Kali ini kembali ke depan di jarak Kolis. Kolis kembali kepada Denny lagi. Denny otak ada bulan kebingungan mencari teman siapa yang akan duduk. Masih, ya ampun. Umpannya diberikan masih menyakitkan perasaan di hati ini. Kembali ke belakang. Kali ini siapa yang duduk? Kembali ke sektor kiri di sana Alif. Alif di sana kembali ada Jeffrey Nicole maksud saya kembali kepada Alif kembali. Alif di sini ada Brian di mana? Ya ampun luar biasa. Ini yang satu ini pemain yang masuk didapatkan dari mana kalau bukan Abu Dubai. Ya ampun luar biasa dan ternyata take out diminang tim dari Tuku and Friend. Orang yang kopi. Pak Haji mampu. Yoi. Mas, menang atau mampu kalah? Baik, kita lanjut kembali pada pertandingan kali ini. Dan skor menjadi imbang yaitu 2-2. Luar biasa permainan bareng. Kolis ke belakang kembali ada Denny. Denny sektor kiri ada Robby. Kali ini Robby fantastik. Otak atik bola masih Robby. Robby kembali pada Denny. Denny umpan langsung masuk ke depan. Kembali yang datang dari Nigeria. Bagus sekali kali. Langsung ke depan dari Jumlah Fisya. Dan itu ternyata Devry Nicole. Ternyata mengenai kepala dari. Siapakah dia kalau bukan? Wow. Roh ya. Iya. Iya. Baik dan blok keluar akhirnya. Baik sepertinya Alif akan mengambil bola. Langsung mendapat masuknya kepada siapa ini begitu jelas. Dan bola keluar begitu saja pemirsa. Kali ini Denny. Umpan ke sektor kiri ada Royan. Ada Kolis kembali kali ini. Kolis masih menghibur kepada Robby. Maksudnya kepada Royan namun bisa dikejar dengan Bob. Baik, dan kali ini kiper ada Denny Sumargo dan kali ini ada Robby Van Persie. Masih ini, iya, bisa diantisipasi dengan bagus oleh Brian Dumasik. Baik, kali ini Robby, ke belakang lagi ada Denny. Denny umpan di sana ada Royan. Bahaya sekali pemirsa, beradu kaki, beradu garis, beradu tungkak dan iya.
saya pemirsa, namun saya berhasil menginduk dan bola keluar begitu saja pemirsa. Baik kali ini Jeffrey nyekor umpan siapa masuknya, ya ampun. Tidak berkejelasan kali ini Royan mengejar bola. Masih Royan. Iya. Masih bisa diblok oleh kiper dari Jomblo FCB. Dan kali bola sektor pojok yang akan dilangsungkan oleh Royan. Lang maksudnya bola siapa? Langsung dia Rodri. Ya ampun. Dan menghasilkan sepak pojok. Dan kali ini Kolis. Iya. Tidak ada rekan jadi tujuh pemirsa. Baik, kali ini Jeffy Nicole akan kembali kembali kepada siapakah dia yang adalah Brian, namun bisa diantik dan tidak bagus. Dan kali ini Jenny akan ambil bola ke belakang, masihnya pada Royan. Royan kembali di situ ada Collins. Collins masih mencari tengah untuk yang diperkan kembali pada Robby Van Persie. Robby ke depan, maksudnya pada Denny, namun sayang dalam mata kena dari Alip. Masih belum beruntung tendangan dari Alip dan kali ini Alip maksudnya dari siapa? Denny umpan ke barat sektor dari Robby Van Persie kali ini. Robby ke belakang lagi, namun di situ ada Alip untuk menghadang dari Robby dan bola keluar akan diambil oleh Robby kembali. Robby ke Denny kali ini. Langsung sektor kanan ada Collins menggiring bola, maksudnya kepada siapa? Kepada Denny kembali, di situ ada Royan otak ate ulang kali ini. Royan maksudnya akan melewati Alip, namun tidak jadi pemirsa. Kembali kepada Denny, terdapat, ya ampun, umpan yang diberikan sangat menyakitkan perasaan di hati. Dan kali ini Alip ke belakang. Dan kali ini kembali pada Alip kepada siapa itu? Ternyata ada Jeffrey Nicole pemirsa. Dan kali ini Alip kembali, maksudnya umpan kepada di sana ada Brian dia masih. Kali ini ada Brian umpan kepada Jeffrey Nicole kembali dan ternyata masih terblok oleh Robby Van Persie. Dan kali ini Alip ya sepertinya Jeffrey yang cover. Tidak mencoba ada Brian bahaya. Kali pemirsa nama saya di sepatu. Robby kali ini mengotak atik cepat, ya ampun. Luar biasa pemain satu ini dari Belanda yang maksudnya terblok kembali dan langsung ke depan, namun di situ kiper sangat santai enjoy dan joinya. Umpan kepada Denny kali ini. Denny Caknan umpan kepada Robby Van Persie. Masih Robby umpan kepada Mas Collins kali ini. Mas Collins ya otak atik bola umpan kepada Denny Caknan kali ini. Kembali Denny umpan atik bola kembali ke belakang di situ ada Collins otak atik bola umpan kepada Denny. Bagus sekali 1-2 dari mereka, maksudnya langsung namun terbok oleh bintang kejora dan bola keluar. Ya kali ini langsung maksudnya pada Denny Kuk. Iya! Yeah! Oh! Ya ampun! Luar biasa pemain yang didatangkan dari Nigeria ini. Siapakah dia kalau bukan Collins, selebrasi yang didapatkan dari YouTube Mambuni. Baik kali ini langsung berayat pada bintang kembali ke belakang. Yang ada kiper, ada Jeffrey Nicole. Umpan pada Arka. Kembali kepada Brian Demasif. Dia bisa diatur dengan Royan. Royan menggiring bola ke atas dari pemirsa. Ternyata terjadi sebuah pelanggaran di mana Royan dilanggar oleh Brian Demasif. Dan kali ini dari Chanan akan mengambil bola pemirsa. Apa yang akan dilakukan? Apakah shooting lagi? Ataukah umpan pada rekannya? Kita lihat saja. Gol! Langsung! Ya, seperti mengambil pada rekannya. Jangan lupa kembali ke depan, maksudnya di situ ada Jeffrey Nicole. Kali ini masih Jeffrey beradu dengan Pandu dan juga Denny Caknan. Ya kali ini Denny Caknan mengotak atik bola umpan ke belakang. Di situ ada Royan, kembali di sini ada Robby maksudnya Royan. Ya ampun, ya Brian, apa yang terjadi pemirsa? Saling beradu tendangan antara kedua tim. Dan kali ini masih Denny Caknan. Kali ini Denny Caknan maksudnya melewati Aden. Di situ bahaya ada Jeffrey Nicole. Ya Jeffrey Nicole, masih kamu belum beruntung dalam mengeksekusi bola. Dan kali ini apa yang terjadi? Ya ternyata bola gol kick begitu saja. Dan kali ini ke belakang di sana ada Robby menggiring bola.
masih sangat santai injuran joinnya kepada Denny kembali kepada Denny Caknak. Kembali pada Robby kembali. Ya Robby, Robby ya maksudnya melewati Aden namun sayang di situ ada Brian Demasif. Brian Demasif. Ya karena ada ya alah alah. Pada saat dibuat oleh Pandu dan bola keluar akan diambil oleh Pandu. Pandu di situ umpan kepada Denny Caknak kali ini Denny Caknak mengambil bola. Iya, ternyata mengirim bola umpan kepada Royan kembali. Royan mengotak kaki bola masuknya umpan kepada Robby di sana bagus sekali pemainnya satu ini didatangkan langsung dari Belanda. Siapakah dia? Bukan Robby Pantesi dan kisah Royan. Royan yang ke belakang di Denny Caknak kali ini Denny Caknak otak kaki bola melewati Aden maksudnya masih bahaya sekali ada Aden namun bukan sebuah pelanggaran kipernya maju pemirsa dan kali ini situ ada Robby Pantesi dibuang saja oleh Arka dan bola akan diambil langsung oleh Robby dan pergantian pemain di mana Denny Caknak digantikan oleh nomor punggung 14 dari Tukul Enver. Siapakah dia kalau bukan Gatot? Baik kali ini Jeffrey Nicole maksudnya kepada siapakah kepada Arka kembali kali ini Arka pemain muda yang didatangkan langsung dari Swedia. Kali ini Arka kembali di segara Brian Demasif kembali pada Arka kembali pemain yang serba bisa ini pemain yang punya kecepatan luar biasa tendangan sangat power luar biasa Arka di situ ada Aden 1-2 tim dari mereka luar biasa sekali masih Arka umpan kepada Brian Demasif kali ini Brian kepada Arka kembali masih Arka umpan bola Aden ya ampun maksudnya bahaya sekali Arka menggiring bola Arka maksudnya kepada Jeffrey Nicole namun sayang Jeffrey kurang begitu ciamik dalam posisi di tempatnya dan kali ini Pandu umpan langsung ke sektor kiri di situ ada Royan kembali di sini ada Gatot tadi Gatot umpan kembali kepada Pandu menggiring bola maksudnya kepada siapakah dia akan umpan bola kepada Royan masih Royan ke iya ampun apa yang terjadi di sana ternyata masih ada Pandu umpan kepada Gatot iya maksudnya mengolong nama saya dari rekannya di sisi depan dan akhirnya bola keluar begitu saja pemirsa. Dan kali ini Arka masih Arka dan ternyata ada digantikan oleh Ali. Dan kali ini Arka kembali umpan ke sebelah kanan di situ ada Jeffrey Nicole. Kali ini masih Jeffrey Nicole bubble alcohol. Kali ini umpan pada masuk ke Arik namun sayang sekali pemirsa bola keluar. Ini pemain itu mesti borong bola Jeffrey Nicole si kisah menikiri luar biasa pemain yang satu ini yaitu udah hat-trick pemirsa dan skor menjadi 4-2 di mana tim dari Tukul Enver unggul atas tim dari Jomblo FCB. Baik kita mulai kembali dari Sobi Arka ke depan siapa yang dituju di sana ternyata aduh ya ampun ternyata bisa diblok dengan baik oleh Gatot dan menjadikan situasi tak wajar kali Brian Demasif maksudnya diblok oleh dibuang saja oleh Pandu Wisata dan kali ini Arka umpan maksudnya pada Brian Demasif namun sayang dan akhirnya sepak wajar kembali yang akan dieksekusi langsung oleh Arka. Ya ampun tidak ada rekan yang tujuh pemirsa dan bola keluar begitu saja dan sekarang iya ini bermasuk nomor punggung 5 ini Ervinho masuk kali ini ya langsung disitu ya pergerakan kembali bintang kejora masuk kembali kali ini bintang kejora masuk umpan ke sektor kanan ada Alex. Maksudnya tidak begitu jelas pemirsa namun Arka berpindah ke sebelah kiri dan kali ini Gatot umpan langsung kepada Pandu. Umpan kepada Hervinho pemain yang didatangkan dari Ukraina kali ini. Hervinho kembali kepada Gatot. Ya Gatot Subroto kali ini maksudnya pemirsa. Dan kali langsung di sana ada bintang kejora kali ini bintang maksudnya kepada siapakah dia keluar bola kepada di sini ada Arka kembali si kecil gesit tendangan sangat power begitu bagus dan kali ini di sana ada sektor tanah ada cabangan bulu dia kalau bukan ya ada baik sepertinya pemirsa dan kali ini bintang kejora masuk umpan ke belakang ada Arik kembali pada Arka kali ini Arka umpan kepada baik ya maksudnya umpan kepada bintang namanya di dia calling bahaya sekali pemain yang satu ini pemirsa udah memborong 3 gol dari pertandingan tinggal bintang ya ampun bintang dan kali ini Hervinho dan babak yang pertama telah usai dan hasil sementara yaitu 4-2. Oh shit, malah.
Sambil dua. Oke. Perasaan aku. Godo. Sambil kita ngobrol takor pemain. Ragusian. Mana? Baik, pertandingan yang kita dimulai di mana kedua tim berbidang tempat, 5 tim dari jumlah CB berbidang di sebelah barat dan juga tim dari sebelah barat dan juga sebelah timur. Kita saksikan momen kedua. Dimohon bola di mana bola. Dan sepertinya bola akan diambil dari tim dari jumlah FC. Dan di sini sudah ada bintang dan juga ombak. Start dari formasi apa yang akan dilakukan untuk mampu untuk merubah keadaan dari Khairi Arka. Arka melibur Arif. Arif segera bintang ke juara. Kali ini bintang otak di bola dan terkejar juara Pandu. Iya, ternyata sudah ada keeper. Di sini ada Denny Caknan, kali ini Denny Caknan. Otak ke bola, umpan kepada Collins. Robby persesi, Robby. Ya ampun, otak ada buat kelamaan Robby. Di sini ada bintang negara bahaya sekali. Maksudnya melalui Denny, maksudnya gagal. Siapa dia kalau bukan Wahid, yaitu ya menambah keunggulan yang menjadikan tekor dari 4-3. Luar biasa pemain yang satu ini dan kali ini ada Denny Chapman. Kali ini Denny maksudnya melewati baik namun tidak jadi lempar kepada Robby ke belakang kepada Collins kepada Denny kembali. Denny lempar kepada Collins. Ada Collins tidak ada Pandu maksudnya mau berbola dan luar biasa saja berkali Pandu ke belakang ke suara Collins. Collins umpan di suara Denny Chapman kali maksudnya. Pemain yang satu ini, pemain yang didatangkan dari Ukraina. Siapakah dia kalau bukan Pandu Wisata? Dan kali ini baik umpan pada sektor kanan kiri maksud saya di juara Aka kembali pada Alif. Alif di situ ada baik. Ya ampun bisa diantisipasi dengan baik oleh Denny Caknan. Dan kali bola keluar diambil oleh Aka kembali ke belakang ada Arif. Ya ampun, masih bisa diantik cuman iyalah bahaya kok, bahaya kok yang ngono loh. Bahaya sekali pemirsa. Ke belakang lagi pada Arif. Arif masuknya di ya, ke depan namun bola keluar. Iya, kali ini Pandu Wisata akan mengambil bola. Kali ini Collins. Collins umpan kembali kepada Pandu pada Collins. Kalis di situ ada Denny Caknan, Pak Mirsa. Kalis dari Caknan dari Ngawi. Berikan kembali pada Pandu Wisata. Di sini ada Robby Bangkasi. Kali ini Robby umpan kembali pada Denny Caknan. Masih Denny. Kali ini Denny. Denny Caknan. Di situ ada Kalis. Kalis ke belakang di arah Pandu Pak Mirsa. Langsung maksudnya pada Robby Bangkasi. Masih ke belakang lagi. Bahaya langsung dibuang saja. Tidak ingin mengambil kesalahan kali ini. Di situ ada Arka. Ke belakang ada Baid. Baid di sana ada bintang kejuaraan. Namun sayang bukan yang berikan sangat menyakitkan perasaan di hati ini. Dan kali ini ada Arka. Arka membawa bola. Kali ini masih Arka. Umpan pada Arif kembali. Kali ini Arif di situ ada Baid. Baid ke belakang di situ ada Arif. Dan kali ini Arka. Masuknya pada bintang. Bahaya! Tendangan sangat luar biasa, sangat kencang, sangat jitu. Siapakah dia kalau bukan tendangan dari Arka? Kecil, gesit, mirip. Tendangannya bagus lagi dan kali ini ada Robby. Robby membawa bola kepada siapakah dia kalau mau berbola. Maksudnya di belakang ada Pandu. Kali ini Pandu membawa bola. Langsung sektor kiri ada Denny Caknan. Denny Caknan masih otak ada bola kebingungan umpan kembali pada Collins. Masih Collins otak ada bola. Masih Collins. Kembali di sini ada Denny Caknan. Kali ini ada Denny. Di situ ada Pandu kembali. Masih Pandu di sini ada Collins. Bagus sekali kali sekit individu sangat bagus dari Collins dan dibuang saja dari Arka. Dan belakang akan diambil oleh Denny Caknan.
Rival ini Denny. Denny di situ ada siapa kali? Ternyata di depan dua pemain dari Israel. Kolik. Ya ampun Kolik. Tendangan kamu masih terbang oleh Hari. Dan kali ini Kolis akan mengambil bola. Kolis, ya langsung kepada siapakah dia mau bola? Langsung kepada maksudnya kepada Denny Chaknan. Dan ke belakang dia Robby. Shooting langsung masih terblok oleh bintang kejuara. Dan kali ini bola keluar akan diambil lagi oleh si Kolis ini. Ke belakang ada Denny Chaknan. Dari kebingungan kepada siapakah langsung sektor kanan di situ ada Robby Van Persie. Kali ini masih Robby. Masih Robby bawa bola. Maksudnya kepada Denny Chaknan kembali berubah bagus sekali. Namun sayang masih bisa ditangkap oleh kiper kali ini. Masih Arkan maksudnya melewati dan Collins. Namun apa yang terjadi pemirsa? Dan kali ini Jeffrey Nicole masuk mengalir bintang kecerah. Dan kali ini Arka masih menggiring bola di situ. Ternyata si kecil kesikirik ini dilanggar oleh salah satu pemain yang sudah berborong di gol. Siapakah dia kalau bukan Kolik yang berasal dari Nigeria. Baik, kali ini Arik akan mengambil bola. Kali ini Arik, apa yang akan dilakukan pemirsa? Kita lihat saya langsung umpan ke sektor kiri ada Jeffrey Nicole. Maksudnya iya. Ya ampun, Jeffrey Nicole yang pemain gerakan langsung dari Sri Lanka. Namun masih gagal dalam menendang bola. Dan kali ini ke sektor kiri. Di situ ada Robby Van Persie. Masih Robby Van Persie umpan langsung di situ ada Collins. Collins otak ada bola kembali pada Robby Van Persie. Kali ini masih Robby. Iya. Di situ kembali ada Pandu Wisata. Pandu umpan pada Collins kembali. Masih dari Chaknan kali ini. Dari Chaknan menggiring bola. Umpan langsung di situ Robby tidak terkawal. Kali ini masih Robby masih cuma melihat nama sayang belum ada gerakan yang dituju. Dan kali ini kembali ada dari Chaknan. Kali ini dari Chaknan. Maksudnya bagus dia. Umpan yang diberikan sangat menyakitkan perasaan di hati ini dan langsung kali Alif ke belakang. Umpan di situ ada Arka. Maksudnya melewati Kolis. Namun ya di situ ada Denny umpan pada Kolis kembali si umpunya skill bagus ini. Masih ya Kolis. Ya ilah. Perintah bola keluar dan akan diambil oleh Kolis pemirsa. Kali ini Kolis masih Kolis. Ya langsung ke belakang di situ ada Denny Chaknan pemirsa. Denny Chaknan kembali pada Pandu Wisata. Kali ini Pandu. Kali ke belakang lagi kiper dari Jumbul. Oh, patah itu. Langsung, iya. Apa yang terjadi pemirsa? Iya, langsung Robby, langsung ke belakang Arka. Bahaya sekali. Apa yang terjadi pemirsa? Ternyata bola keluar belum beruntung tendangan dari Kolis. Apa yang terjadi pemirsa? Bahaya sekali pemirsa karena dari Jeffrey Nicole yang ini. Baik, kali ini gol saja dan akan diumpankan kembali dari Chaknan. Kali ini dari Chaknan. Dari sana bawa bola kali pemirsa. Umpan ke depan masuknya ada Pandu Wisata. Langsung Pandu Wisata ke belakang ada Kolis. Kolis di situ ada Robby Van Persie. Kali ini Robby. Maksudnya ya masih kebingungan umpan kepada siapa? Masih kepada Denny Chaknan. Di situ ada Denny kuasai bola. Beradu dengan baik. Beradu dengan alit. Namun bisa dimenangkan kembali oleh. Ya! Ya hoi! Tendangan-tendangan masih beruntung dari belah barat tendangan dari Denny Chaknan. Dan apa yang terjadi pemirsa? Ternyata penempatan gawang harus sesuai, harus center. Baik, kali langsung kembali siapa di sini dari Jeffrey Nicole beradu dengan siapa kali dengan Kolis itu langsung namun langsung bola masih melambung di atas besar dan pemirsa. Dan kali ini langsung di sektor kiri di situ ada Robby Van Persie. Di sebelah kanan ada Kolis kembali. Kolis masih Kolis menggiring bola. Lompat ke masuk kepada Pandu Wisata. Di situ ada Brian beradu dengan Kolis. Dikawal dengan ya masih apa yang terjadi pemirsa? Beradu tarik menarik jersey. Kali ini Alif kembali sebelah ada Adan. Ya ampun maksudnya di sana ada Brian di situ namun ada Pandu dengan sangat bagus sekali menghabiskan bola bola dan kali ini ada Robby Van Persie kembali di sana ada Denny Chaknan. Denny Chaknan di situ ada Kolis kembali. Kolis kembali kepada Denny Chaknan. Denny Chaknan masih kebingungan kepada siapa? Ya ampun ternyata masih belum beruntung umpan yang diberikan kepada Denny Chaknan kepada Kolis dan lagi ya aku tendangan luar biasa, tendangan sangat keras. Siapakah dia kalau bukan ada pemain yang didatangkan dari Sri Lanka? Dan kali ini apa yang terjadi pemirsa? Ternyata bola dibuang saja oleh Kolis. Langsung di situ ada Alif di situ umpan masuknya kepada Jeffrey Nicole. Namun sayang umpan yang diberikan sangat menyakitkan perasaan di hati dan kali ini Denny Chaknan akan mengambil bola. Denny Chaknan di situ ada kiper langsung
di sebelah kor kanan sisi Arab ada Royan, ternyata pemisar kali ini masih Deni Cana, masih mengada kepada rekan yang umpan kepada Paulus kembali, masih kembali mengecat bola umpan kepada Royan, maksudnya bagus sekali di sisi Deni Cana, maksudnya pada Royan, namun sayang upaya yang diberikan sangat menyakitkan perasaannya. Dan kali ini siapakah yang berani kepada kiper, masih berani umpan ke sektor kanan ke arah Arif, masih Arif tadi iya Arif kepada siapakah kalau bukan Jeffrey Nicole, masih Jeffrey Nicole maksudnya kepada Brian, beradu dengan siapakah dia kalau bukan beradu dengan Ryan, dan kali ini Arif umpan kepada siapa kalau bukan Aden, masih Aden kepada Arif kembali. Arif umpan kepada segi ada Jeffrey Nicole maksudnya melewati dari Caknan, namun sayang sekali umpan pada Robby, masih Aden umpan pada Arif, kembali pada Brian Demasif, kali ini masih Brian umpan ke depan, maksudnya Aden bagus, 1-2 angkat bagus, kiamik kali ini Robby, bahaya sekali pemainnya dari Belanda, ya ampun pemain satu ini sangat bahaya sekali yang datang dari Ukraina, dari Nigeria, maksud saya siapakah dia kalau bukan Kolis. Baik, maksudnya tidak jelas Kolis dan langsung iya Jeffrey Nicole kali ini maksudnya melewati Rojas, namun gagal usahanya, dan kali ini bahaya umpan, ya beruntung masih terblok, beruntung ternyata pemirsa, dan kali ini menghasilkan sepak bola yang akan dieksekusi langsung oleh siapakah dia kalau bukan Robby Van Persie, langsung masuknya kepada Royan dari Robby Van Persie, otak ating bola maksudnya melewati dinarikannya dulu, kembali ke belakang bisa ada Deni Cana maksud bahaya sekali dikejar oleh Jeffrey Nicole, beradu dengan Deni Cana, Jeffrey Nicole kali ini di sana Robby Van Persie, bahaya sekali. Ya ampun, tendangan cucuknya masih bisa diantisipasi dengan bagus oleh kiper dari Jomblo HCW. Dan sepertinya sepak bola pemirsa akan dieksekusi kembali oleh Robby Van Persie. Dan kali ini Robby, umpan maksudnya kepada siapakah pada Kolis maksudnya. Namun masih belum keluar meninggalkan lapangan, masih Kolis mengatakan masih si kecil ini, si besit ini, si sekil ini. Bagus sekali kembali ke belakang kepada Deni. Namun Deni hampir saja melamun. Deni sepertinya sudah mengantuk. Dan apa dari di sana perebutan antara Deni dan juga. Ya ampun, lagi-lagi bola dibuang oleh siapakah kiper tersebut. Dan take out diminta tim dari Jomblo, dari Tukul and Frank. Jomblo, maksud saya. Sampai lali loh orang-orang ini. Langsung ke sektor kanan arah Royan, namun terblok oleh baik pemirsa, dan bola kembali diambil oleh Royan kau dapat dia terblok, masih ya apa yang terjadi komputer nafal. Baik, kali ini Kolis akan mengeksekusi bola. Baik. Cepat maksudnya kepada Royan, kembali pada Kolis. Kolis otak di bola, kembali pada Gatot Subroto. Gatot! Apa yang dari pemirsa masih beruntung? Iya, disundul langsung oleh maksudnya Kolis kali ini Royan menggiring bola otak ya, masih beradu dengan baik kali ini, apa dari pemirsa sangat keras sekali dari baik. Luar biasa. Siapakah dia yang kita gol? Bukan. Ada Jeffrey sepertinya, dan skor menjadi 5-4. Luar biasa. Apakah akan comeback menyamai kedudukan? Apakah akan seperti ini kita lanjut mengusahakan ini oleh umpan kepada Pandu masuknya di situ. Ya ampun. Dan bola kembali keluar dan akan diambil oleh Gatot Subroto, sepertinya masih Gatot, masih ke belakang gitu, ada bagus sekali Royan di sini, ada Gatot, ya ampun, ya langsung maksudnya di situ kepada Baik, namun sayang umpan yang diberikan masih melambung pemirsa. Ada bintang tidak ada terjebak bintang, ya ampun banyak sekali pemirsa. Ya ampun, mengagetkan saya tentunya di situ ada kembali ke apa yang terjun, ternyata Gatot Subroto, namun bisa dibuang, bisa diantisipasi oleh Bat kepada Arka. Dan kali ini Gatot Subroto akan mengambil bola, umpan kepada siapa yang terjun, maksudnya Royan. Ya ampun. Dan kali ini bola keluar, menjadi sepak bola yang akan dieksekusi oleh Gatot Subroto.
Langsung maksudnya mereka siapa? Iya, Royan maksudnya yang di Cina terblok oleh Alif. Angka ini bola keluar. Bola keluar akan diambil oleh siapakah yang ambil? Dan kayak ada Gatot Subroto. Umpan maksudnya dari siapa? Di depan. Iya, bagus sekali. Royan beradu kaki, beradu garis, beradu tungkak antara Gatot antara Royan dan juga Alif. Iya, baik, bahaya sekali. Ya ampun. Kali ini Royan terlalu mengirim bola masih baru akan terjebak Mirsa akan menyadar masih ini dari Arti. Bagaimana kiper Jandra SGP. Dan kali ini Arka bawa bola. Arka kembali kepada Arif. Iya, kembali kepada Arka. Kembali kali ini Arka bawa bola. Kembali kepada Arif. Kali ini Arif menguasai bola masuknya kepada siapa sah. Bisa ada buah ini. Kenapa belum bisa nomor Royan dan tidak bisa menyutup pelarangan bagus dan kali ini apa yang dari pemusta ternyata kiper digantikan oleh Rani. Langsung mendapat masuknya di situ ada Gatot Subroto namun sayang pemirsa kurang siamik. Langsung berbanding kiper di sini ada masuk siapakah dia kalau bukan Royan. Kali ini Arka di situ ada. Iya. Arka kali ini Arka bawa bola umpan kepada Alif. Kali ini Alif kepada siapakah itu istri Arka? Arka kembali kepada Alif. Kali ini Alif umpan ke sektor kiri di situ ada Baid. Maksudnya ada bintang kembali ke belakang ada Alif. Wadah ya ampun masih bisa diblok oleh Gatot Subroto kali ini menghasilkan tembakan banyak pemirsa. Dan kali ini siapa yang dicek? Ya ampun ternyata bisa. Ya, Apa yang terjadi pemirsa langsung ke depan masuknya bahaya sekali. Dan bola keluar akan diambil oleh bintang penjuara kali ini pemirsa. Dan kali ini wow ternyata Arka pemirsa langsung ke masuknya kepada bintang bahaya sekali. Namun kita Robi yang langsung ke depan masuknya bahaya sekali. Namun masih beruntung dalam dari jumlah FTV. Dan kali ini Arif umpan ke sektor kiri situ ada Arka umpan kepada Baik maksudnya bawa umpan kembali kepada Alif kembali di juara bintang kejuara. Iya. Hampir saja pemirsa tendangan dari siapa tadi dan kini ini kiper dari Jombang FC masuk kembali. Iya. Robi jadi kiper. Baru kali ini saya lihat Robi Van Persie jadi kiper pemirsa. Iya, ternyata bola sudah bisa diambil namun masih tersangkut di jaring pemain nampaknya pemirsa. Masih nyantol pemirsa. Ya, sudah bisa diambil konsep sekarang yang berlanjut pada pertandingan. Kali umpan kepada Denny, umpan yang sudah ada masuknya bola kali ini. Umpan kepada siapa yang tuju di situ ada Arif. Ada kali masuknya di sana Brian. Masih Brian itu langsung masuknya nangis saat itu masih terblok oleh gol sepertinya bagus sekarang kali ini. Jeffrey Nicole ambil bola diamankan kembali oleh Kandung Wisata. Kali ini bola keluar dan kali ini Arka akan mengambil beberapa belakang di situ ada Alif. Ya ampun masih tendangannya masih melebar jauh dari mustar gawang dan kali ini bola akan diambil tim dari Dukung Efek. Siapakah dia kalau bukan Kandu yang akan mengambil masuknya ke depan situ ada Kolej. Di situ ada Robi masih yang mengirim bola bahaya sekali di situ. Iya Jeffrey Nicole di situ ada Arif beradu dengan siapa ada Denny Caknan. Kali ini masih Denny Caknan masih bawa bola masih jauh dari bola. Ke belakang di situ ada Gatot Subroto umpan kepada Kolej kembali langsung ke depan di situ bahaya ada Pandu pemirsa. Pandu umpan kepada Robi Van Persie kali Robi yang masih melewati namun sayang terhadang oleh Jeffrey Nicole dan akhirnya Jeffrey Nicole diganjar kartu kuning oleh wasit pemirsa. Baik kita lanjut dan sepertinya Pandu akan mengambil bola. Pandu mengambil apa yang dilakukan Pandu umpan apakah langsung ternyata kepada ini Chanan. Kali ini Denny Chanan karena umpan ke sektor kanan ada Kolej pada Robi Van Persie langsung ya ya ampun ternyata beruntung ya ilah ternyata Robi Van Persie menambah keunggulan menjadi skor ya maksudnya menitik namun tendangan masih jauh-jauh melamun dari pertahanan.
Baik, kali ini langsung di situ ada Gatot Subroto. Maksudnya melewati Arkes, namun sayang usahanya belum maksimal. Dan kali ini Gatot Subroto, ke belakang di suara Colin. Colin masuk kan kepada Robby Kandarsi, namun mengenai mixer yang ada di sini, pemirsa. Dan kali ini bola akan diambil. Sepertinya Alif yang akan membawa bola. Oleh siapakah dia akan mengover bola? Di situ ada rekannya di depan, ternyata Bintang Kerja. Ternyata tendangan Saulin Soccer dari Khalid. Dan akhirnya bola yang kedua telah usai dan dimenangkan dari Timbul Alif dengan hasil akhir 6-4. Luar biasa. Saya kami ucapkan selamat kepada tiga expert yang telah menjadi juara di acara Ramadan Pancasila 2021 yang diselenggarakan di lapangan Sisa Taringan Asik Stadium. Dan juga selamat kepada tim Jumlah FCB yang mendapatkan menjalankan number up. Luar biasa. Terima kasih. Baik, ternyata belum usai pemirsa. Di sini ada lagi pembagian hadiah. Jangan pulang dulu karena ada pembagian hadiah. Jangan pulang dulu karena ada pembagian hadiah. Dimohon untuk standby di tempat. Oke, guys. Dimenangkan oleh Barang-barang.